بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذات الشاكر الصابر الغافر، أحمده حمدا كثيرا على نعمة الإسلام والإيمان والإحسان المتواتر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب واحد فرد صمد الخالق الذي هو مع كل ذاكر، من ذكره في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. فسبحان رب الكريم الذي هو لعبده ذاكر وعنده istri kita.
jika kita menjadi kepala rumah tangga, maka anak dan istri kita menjadi tanggung jawab kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita belum menikah dan hidup sebatang kara, maka kita pun masih dihitung sebagai pemimpin, pemimpin atas manca indera yang Allah berikan kepada kita. Mata kita, lisan kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh adalah pertanggung jawaban ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan beserta keluarga kita untuk selalu bersolawat dan mengagungkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil bisa sholat khusyuk kalau tidak pernah berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita yang membuat kita khusyuk yaitu bagaimana cara kita mencari nafkah. Ini sudah terpenting, kita berzikir, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi kita salah ketika mencari nafkah, maka sia-sia ketika apa yang akan kita doakan. Sia-sia semuanya, tidak bisa sampai kepada banyak pertanyaan, kenapa sih
Jadi wujud iman ini butuh bukti. Kita cinta dengan Muhammad butuh bukti. Kita cinta kepada Rasulullah, mana buktinya? Di antara cinta kita kepada Rasulullah ketika kita mencintai para waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tempelkan foto para ulama, kita tempelkan foto para pahlawan karena kita merasa mereka yang berjasa. Mereka yang telah memberikan kita kejelasan, mereka yang telah memberikan kita semakin ibadah, semakin dimuliakan oleh Allah. Ibadah bisa tenang, ibadah bisa khusyuk daripada tujuan kita yang telah memberikan kita kemerdekaan. Maka foto para ulama tersebut kita pajang di rumah. Ini banyak yang tanya, ngapain foto kok pajang-pajang foto para ulama? Seharusnya kita yang bertanya, ngapain kita pajang pemain bal-bal di rumah? Pemain sepak bola di rumah dipajang, foto mobil dipajang, lalu untuk apa juga? Apa manfaatnya? Lebih manfaat mana kita pajang foto air ulama atau kita pajang foto pemain bola? Lebih ambil mana? Tapi anehnya banyak orang yang memprotes memajang foto ulama daripada orang yang memprotes memasang foto orang-orang kafir. Ini sesuatu hal yang harus diluruskan. Ketika kita memiliki iman kepada Allah, maka perlu ada yang namanya bukti. Dengan hadirnya kita di tempat ini merupakan bukti kita masih mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan digerakkan tubuh kita, dilangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sisa nafas yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita diberikan khusyuk, senantiasa kita diberikan disuruh maju oleh Allah Subhanahu wa taala, takut bangun.
maka Nabi Isa langsung pingsan, tidak tahan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pingsan, ketika pingsan bangun lagi. Ketika bangun, maka beliau pingsan lagi. Sampai kali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi yang maksud, Nabi yang tak pernah bermaksiat. Ketika dipanggil oleh Allah, maka pingsan. Fakaifa nahnu, bagaimana kita yang penuh dosa ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan dengan hadir yang kita di tempat ini dikabulkan segala harapan kita, dikabulkan daripada segala cita-cita kita, dan dihapuskan daripada segala kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba ini diazab oleh Allah di neraka, orang tuanya diazab oleh Allah di neraka, sedangkan anaknya ditanya, wahai melihat orang tuaku masih dianggap di neraka. Aku menginginkan orang tuaku untuk masuk ke dalam surga bersamaku. Maka orang tua tersebut mendapatkan syafaat daripada putra atau putrinya, berkat daripada kesolehan daripada putra atau putrinya. Maka orang tua tersebut diangkat oleh Allah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam majelis ta'lim ini adalah majelis yang kita harus mengevaluasi diri, majelis yang kita untuk mencari aib kita, majelis ta'lim anak Muhammad itu untuk mencari daripada segala kekurangan kita, untuk mengoreksi diri kita, bukan mengoreksi orang lain, bukan mencaci maki orang lain. Majelis anak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah majelis yang terbebas dari segala fitnah, terbebas dari kata-kata kotor, terbebas dari mendatang semakin. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa disterilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penghasilan yang haram maupun daripada penghasilan-penghasilan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak seseorang ini banyak yang ditanya, majlis Ridwan ini sekarang kaya ya, banyak yang undang ke sana kemari, ketoke amplope ini akeh. Jadi enak di majelis Ridwan ini dibayar gede, terus amplope kantong. Maka di tempat ini fawallahi, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah sekalipun kita meminta tarif, tidak pernah sekalipun kita meminta bayaran. Tulus kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersihkan, tinggal bersihkan yang pegang rebana, tinggal pegang rebana, karpet disiapkan, banner disiapkan, kurang apa tidak? Maka ini kadang-kadang kita khawatir, sebab metode dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kesukaran. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Apa sebab? Jangan sesekali kita sudah merasa berbuat sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita sudah merasa berbuat sesuatu untuk Nabi Muhammad. Jangan mentang-mentang kalau kita sudah berdakwah, kita sudah bisa sombong. Jangan mentang-mentang kalau kita sudah bisa berdakwah, kita bangga diri. Jauh daripada pengorbanan kita dibanding para wali Allah. Jauh pengorbanan kita dibanding para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak pantas jika al-fakir dan kita semua yang berdakwah di jalan Allah dikatakan sebagai orang pejuang. Salah besar. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para pejuang dan orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita lakukan di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala tendensi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan niat kita niat yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Wa afdhal qurbat. Berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah afdhalul qurbat, satu cara yang sangat jitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan kita berpikir kepada Allah. Dengan kita berpikir kepada Allah itu merupakan satu pintu untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa usolli wa sallim. Bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman kepada yang
bersama orang-orang yang berpikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membuat kita bisa berpikir? Allah. Siapa yang membuat kita bisa melangkah kaki tempat ini? Allah. Siapa yang bisa membuat lisan ini berucap kalimat tauhid? Allah. Siapa yang membuat lisan ini bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad? Allah. Maka ketika kita berkumpul di tempat ini, maka ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang telah menginginkan kita untuk diingat. Jadi jika seseorang mengatakan ada beberapa orang yang saat ini lagi gencar, yang mengatakan majelis maulid ini sesuatu hal yang salah, majelis maulid ini adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Kami kadang bilang kepada mereka, kenapa mereka peduli dengan majelis maulid? Kenapa mereka peduli dengan majelis taklim, dan mereka banyak mengkritisi majelis maulid? Mereka banyak mengkritisi majelis maulid yang membuat kita heran. Kenapa mereka tidak pernah mengkritisi kafe-kafe yang masih buka? Kafe-kafe masih buka, penjual minuman keras masih banyak, penjual pelulu masih banyak. Kenapa mereka tidak berjuang untuk menghilangkan itu? Kok justru berjuang ingin menghilangkan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah menegakkan kalimat Allah. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Al-Fakir sendiri dan segenap yang hadir di majelis ini, senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa 'ala man wasiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala man kunu zaman wa 'ala man wa sayyidina wa maulana wa qudwatuna syekh Muhammad bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa syekhina bin Qadir bin Isa bin Abdul Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Yeah.